Politikus Marwar Sirait menyatakan bahwa ada kemungkinan Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri sebelum Lebaran ini. Sejumlah politisi pun pemirsa tidak membantah rencana pertemuan antar keduanya. Bahkan politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno berharap pertemuan itu bisa segera terwujud karena Prabowo dan juga Mega tidak ada masalah secara politik dan keduanya telah lama berteman. Akankah pertemuan Prabowo Megawati bisa mencairkan situasi politik yang terjadi saat ini? Apa yang akan dibahas jika pertemuan itu benar-benar terjadi? Telah bergabung bersama kami pemirsa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat petang, Mas Burhan, apa kabar? Kita. Baik, mungkin pertama saya mau ke Mas Hasto terlebih dahulu. Mas Hasto, ini berangkat dari pernyataan Marwar Sirait dan juga Hendrawan Supratikno yang mengatakan bahwa pertemuan dari Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarnoputri akan berlangsung sebelum Lebaran. Benarkah demikian, Mas Hasto? Oh, kalau itu saya pastikan tidak benar. Karena menjelang Lebaran ini Ibu malah kemudian melakukan kontemplasi dan hasilnya apa yang tertulis di dalam opini Kompas pada hari ini tentang sikap kenegarawanan Hakim MK. Tetapi sejak awal saya tegaskan bahwa tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Prabowo. Kedua pemimpin tersebut sama-sama saling menghormati, apalagi kita juga tahu sejarah di antara Pak Prabowo dan Bu Mega, Bu Mega dan Pak Prabowo memang sebagai pemimpin yang menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, silaturahim merupakan hal yang baik, pertemuan di antara kedua pemimpin. Dan momentum Lebaran misalnya, itu juga momentum silaturahim. Tetapi sejak awal juga saya tegaskan bahwa mengingat saat ini kami sedang mempersoalkan terkait dengan hal-hal yang fundamental berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu presiden yang diwarnai oleh abuse of power dari Presiden Jokowi yang saat ini ditindaklanjuti dengan sidang di PTUN dan juga masih menunggu keputusan di Mahkamah Konstitusi. Ya tentu saja pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tersebut tidak akan menghilangkan hal-hal yang fundamental terkait dengan concern Ibu Mega dan PDI Perjuangan di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, dan juga terus menjaga agar nilai-nilai pemilu yang demokratis dan jurdil itu dapat dijamin, karena itulah salah satu hakikat dari kehadiran PDI Perjuangan. Oke. Ya, Mas Hasto, kalau tadi kan soal waktu pertemuan itu tidak benar bahwa setelah Lebaran atau sebelum Lebaran lah ya. Tapi kita ingin fokus dulu soal rencana pertemuan itu sudah ada belum? Ada instruksi dari Bu Mega soal rencana pertemuan itu enggak? Karena kita tahu motonya PDI Perjuangan ini kan rampak barisan. Ketika Ibu Mega sudah menyampaikan ya semua kader harus mengikuti arahan. Seperti apa, Mas Hasto? Mas Hasto? Halo? Oke, sayang sekali nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mas Hasto, nanti kita coba perbaiki terlebih dahulu. Kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau tadi kan Mas Hasto menyampaikan ya bahwa tidak betul rencana pertemuan ini akan terjadi setelah Lebaran atau sebelum Lebaran ya. Tapi potensi keduanya bisa bertemu ini bagaimana di tengah dinamika hubungan antara Pak Jokowi dan juga PD Perjuangan? Ya, saya melihat tidak ada persoalan pribadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Jangan lupa keduanya pernah maju sebagai pasangan di 2009. Jadi masalah utama PDI Perjuangan sekarang adalah dengan Presiden Jokowi, bukan dengan Pak Prabowo. Tetapi soal kapan pertemuan itu terjadi, sepertinya memang sulit untuk memastikan pertemuan tersebut akan bisa dilakukan sebelum MK mengambil keputusan terkait dengan PHPU yang sekarang sedang disidangkan di mahkamah. Jadi sebelum ya Prabowo mendapatkan kemenangan secara konstitusional yang dibuktikan oleh putusan MK, apakah gugatan pemohon baik dari paslon 01 atau 03 diterima atau tidak, kemungkinan besar pertemuan tersebut tidak akan terjadi. Tetapi kalau misalnya MK sudah mengambil keputusan yang mengukuhkan putusan KPU terkait dengan hasil pilpres yang memenangkan Pak Prabowo, kemungkinan
pertemuan antara kedua tokoh itu terjadi. Cuma apakah pertemuan tersebut hanya sekedar pertemuan silaturahmi biasa tanpa konsekuensi terkait dengan pembentukan koalisi atau tidak, itu yang nanti akan kita diskusikan. Tetapi setidaknya potensi pertemuan tersebut akan mungkin terjadi kalau MK sudah mengambil keputusan yang terkait dengan kemenangan Pak Prabowo secara konstitusional. Tapi sebelum itu diambil, kemungkinan besar tidak akan terjadi pertemuan. Oke, kemungkinan tidak akan bisa terjadi, tapi mungkin kita berandai-andai Prof. Burhan, jika memang nanti pertemuan ini bisa terwujud, apa yang akan dibahas oleh keduanya, baik itu Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarnoputri. Mungkin ditahan dulu, Prof. Burhan, dijawab usai jeda, kami kembali sesaat lagi.